Di video kali ini, saya akan bagikan ke kalian 7 website yang bisa kalian gunakan untuk download lagu maupun efek suara. Sebelum masuk ke videonya, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, karena di channel ini saya akan bagikan ke kalian beberapa tips dan trik bagaimana cara kalian mendapatkan uang dan juga tools-tools apa aja yang bisa dipakai untuk kalian membuat konten. Langsung aja masuk ke videonya. Yang pertama adalah Soundstripe. Kalian bisa pilih, di sini ada beberapa genre musik yang bisa kalian download. Dan tidak hanya musik, di sini ada video dan juga SFX. SFX itu seperti efek-efek suara. Dia juga menyediakan efek suara. Di sini ada beberapa kategori yang bisa kalian coba. Kemudian kalian misalnya contoh di sini feature playlist. Kita coba buka salah satunya, yaitu misalkan ini ya, Pink Joy. Langsung aja tinggal kalian ke bagian more, kemudian kalian download. Jadi gampang kan? Untuk kalian yang mau beli, kalian sign up terlebih dahulu dan juga kalian tinggal lihat di bagian pricing. Ini ada biaya berlangganan dari Soundstripe, tinggal kalian pilih aja cocoknya yang mana. Tapi sebetulnya ini ada yang download, ada yang free-nya. Contohnya misalkan seperti ini, ada feature free. Tinggal kalian klik aja. Nah, di bagian sini dia sudah kategorikan free for YouTube. Jadi kalian bisa pakai, kalian bisa download sound-sound yang ada di sini. Tinggal kalian klik aja nih tanda panah ke bawah. Di sini ada tombol download. Coba kita dengerin salah satunya ya. Misalnya ini Toronto Winters. Oke, lanjut masuk ke website yang kedua, yaitu adalah Free Sound. Di Free Sound ada beberapa audio yang bisa kalian gunain. Kita masuk aja ke bagian sound, ke menu. Kemudian di sini ada beberapa audio. Kita coba klik yang satu ya, Walking on Smooth Rocks. Kita dengerin. Nah, ini ada sound effect yang bisa kalian gunain. Tinggal kalau misal kalian mau download, tinggal kalian login terlebih dahulu, kemudian tinggal kalian download gitu. Di Free Sound ini otomatis ini benar-benar udah free, nggak ada berbayar. Tinggal kalian dan license-nya juga, this work is licensed under the Creative Commons license, yang dimana kalian bisa gunakan soundnya secara gratis dan juga tidak perlu mencantumkan atribut. Tapi sih saran saya lebih baik kalian mencantumkan atribut. Nah, kalau misalnya kita klik nih di bagian tadi license-nya, itu adalah this human readable summary of the legal code, no copyright, jadi tidak ada copyright. The person who associate a work with this deed has dedicated to work the public domain by waiving all of. Nah, di sini bagus banget ya. Jadi kalian nggak usah khawatir karena di sini no copyright. Jadi kalian bisa pakai stok audio yang ada di Free Sound. Oke, lanjut. Website yang ketiga adalah Audio Library. Di Audio Library ini otomatis kalian udah mungkin di sebagian tahu, tinggal kalian download aja, ini gampang banget, ini sudah pasti tidak ada terkena copyright. Tinggal kalian pilih aja genrenya, kalian bisa masuk ke bagian sini di filter, kemudian tinggal kalian pilih nih bagian genrenya mau apa, misalkan ambient, kemudian apply. Nah, di sini ada beberapa audio yang bagus banget ya, tinggal kalian pilih, dicocokin. Genre ambient ini adalah salah satu contoh buat kalian yang mau bikin video-video seperti meditasi, seperti video-video seperti itu, ini bisa banget kalian gunain dan kalian pakai. Yang keempat adalah chunteng.com. Di sini kalian bisa download secara gratis dan di sini ada pilihannya juga seperti di layar kalian. Di sini ada Vortex, Windwalker, 5AM. Kita klik terlebih dahulu.
tinggal kalian download aja. Perhatikan juga license-nya. Website keempat adalah chunteng.com. Kalian bisa registrasi terlebih dahulu untuk download. Setelah itu, kalian bisa tinggal download aja. Di sini ada beberapa pilihan dan juga ada kategorinya. Tinggal kalian masukin aja search musiknya mau yang apa, jenis apa. Contohnya seperti kita sudah saya play barusan. Nah, ini kan bagus kan? Maksudnya kualitas audionya juga bagus, dan kalau misalnya kita klik di bagian license, di sini ada cocok untuk YouTube video, short, podcast, website, and social media educational purposes, not allow untuk dijual, disebarluaskan berupa CD, TV, advertising, video games, remake music, claim music as your own. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalian dengan gampangnya kalian bisa gunain stok audio yang ada di Chunteng untuk YouTube kalian, apalagi untuk selain YouTube, contohnya seperti Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya, itu bisa kalian gunain. Website kelima adalah ncs.io. Di NCS ini, kalian login terlebih dahulu, kemudian kalian tinggal download aja. Di sini ada beberapa license yang kalian harus perhatikan juga, dan di sini banyak juga jenisnya, banyak genre-nya juga. Tinggal kalian masukin genre yang kalian mau. Di sini ada bass, chill, drum and bass, drum step, dan sebagainya. Kemudian moods-nya seperti apa, misalkan kayak angry, dark, dreamy, epic, energetic, ya sebagainya. Tinggal kalian search, atau kalian sudah tahu artisnya, tinggal kalian search tracks dan artisnya aja langsung. Kemudian di bagian bawah sini, tinggal kalian play atau kalian bisa download track langsung di sini. Tapi ini kalian harus daftar terlebih dahulu baru kalian bisa download. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat license-nya di bagian sini, when using this track, you must copy and paste the text below to your video description. Nah, jadi kalian harus menyantumkan attribution text, atau kalian harus mencantumkan credential-nya itu untuk siapa. Nah, ini tinggal kalian copy aja, kemudian kalian masukkan ke dalam deskripsi kalian gitu. Untuk selanjutnya, website ke-6 itu adalah creators.aiva.ai. Di website ini beda dari yang lain. Ini adalah website artificial intelligence. Jadi kalian bisa membuat track kalian sendiri. Misalkan contoh seperti ini, saya sebagian udah saya buat. Ini tinggal kalian pilih nih. Di sini ada EDM, old school rap, dan techno. Misalkan saya pakai yang ambient. Kemudian create. Nah, tinggal kalian masukin aja key signature-nya. Kuncinya mau apa nih? Di sini tinggal kalian adjust aja sendiri, tinggal kalian sesuaikan. Misalkan B minor, kemudian durationnya ambil yang pendek aja biar tidak lama loadingnya. Kemudian number of composition, saya kurang paham tapi mungkin ya kita ambil 3 aja. Kemudian create tracks. Oh, jadi number composition itu adalah berapa banyak komposisi yang ingin dibuat. Nah, di sini ada, sebelumnya ini saya sudah coba bikin, contohnya kita ini aja dulu ya, yang satu ini, sebagai, masih loading juga. Ini saya delete aja, karena ini agak sedikit lama, karena ini buat contoh, ini nggak loading-loading soalnya. Biasanya di sini langsung ke play, cuman karena faktor internet saya agak sedikit lambat, jadinya agak susah, agak lama. Ini adalah 6 website yang bisa kalian gunain untuk download lagu, musik, ataupun
sound effect. Oke, sampai sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like. Dan juga jika kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, karena saya akan memberikan video-video terbaru lainnya seputar dunia kreatif dan juga seputar digital marketing, agar kalian bisa mendapatkan uang dari online. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.